Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peternak mandiri -teman, semuanya, apa kabarnya untuk hari ini? Semoga kesehatan selalu menyertai teman-teman. Oke, syukur alhamdulillah teman-teman. Di siang kali ini masih di bari kesehatan dan kenikmatan. Ya, alhamdulillah. Oke. Teman-teman, ya, dari teman kita ada yang penasaran detail untuk ayam AKY. Oke, ya, teman-teman. Nah, ini adalah ayam AKY dan di sini saya punya untuk jantannya aja karena saya bertujuan dan mempunyai planning ya untuk ke depan saya menyilangkan akaya dengan KUB apa saya ambil aja untuk yang jantannya nah, karena saya silangkan untuk ke KUB dan ini jantannya satu itu ada KUB, yang lain tuh ada KUB semua ya untuk betulnya betina ini adalah ayam KUB nah jadi ya teman teman kenapa saya ingin sekali untuk menyilangkan KUB ini dengan jantan AKY AKY cukup tenar juga di kalangan peternak-peternak ayam kampung ya jadi di sini saya akan coba sebutkan dari sedikit keunggulan ya dari ayam, ayam AKY ini. Dan tentunya jenis ayam itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ya, di sini saya akan coba sebutkan dari keunggulannya. Yang pertama adalah warna ya warna ayam AKY ini bisa beragam teman-teman hal ini dikarenakan ayam AKY tidak memiliki spesifikasi warna tertentu atau khusus ya Anda bisa menemukan warna coklat putih hitam merah abu-abu dan kombinasi dalam satu peranakan ya teman-teman jadi semisal ini warnanya ini merah ada merah ada hitam ada coklat nah dengan kita silangkan ayam yang beragam seperti abu-abu hitam seperti ini nantinya juga akan menghasilkan warna yang bercorak, itu ya. Untuk yang kedua usia panen tidak seperti ayam kampung biasa yang membutuhkan waktu lebih dari tiga bulan untuk masa panennya, ayam AKY memiliki masa panen yang lebih singkat ayam kampung persilangan ini dapat dipanen pada usia 50 hari jenis jantan dan 55 hari untuk betinanya selain masa panennya yang terbilang cepat bobot AKY juga mengesankan di usia masa panen ayam AKY baik jantan ataupun betina akan mencapai bobot 1-1,3 kilo bobot ini sangat ideal untuk memenuhi syarat penjualan tapi perlu diingat lagi ya teman-teman bahwa untuk mendapatkan panen yang cepat dan sesuai ya itu juga harus diimbangi dengan pakan-pakan yang mutunya berkualitas tidak asal-asalan misalnya kita cuma pakai pakan dedak aja lalu pengen panennya di 50 hari Rasa-rasanya kok tidak masuk akal, gitu ya? Ya, kita harus juga imbangi dengan nutrisi-nutrisi pakan yang sudah ideal, ya. Kalau kita mau bikin pakan, kalau kita mau bikin pakan racikan, ya, kita sesuaikan untuk kandungan nutrisinya. Kita harus hitung, ya, selanjutnya konsumsi pakan Anda pasti berpikir bahwa melihara ayam pasti akan banyak menghabiskan biaya, biaya untuk konsumsi pakannya jelas karena faktor utama dari pemborosan peternakan adalah di kos pakannya ya namun juga tidak selalu benar ayam AKY termasuk jenis ternakan yang hemat pakan mengapa demikian Induk ayam akaye hanya membutuhkan pakan kurang lebih 85 gram per harinya. Tinggal sesuaikan saja berapa jumlah ayam yang Anda miliki. Pastinya kebutuhan pakan ayam yang satu ini sangat irit tidak menghabiskan banyak biaya. Sedangkan untuk anak ayam akaye, dibutuhkan sekitar 2 kg pakan untuk mencapai berat ideal. Mereka di masa panen, yaitu bobot 1 sampai 1,3 Ayam-ayam ini dirasa bisa membantu mengurangi biaya pengadaan pakan ternak Yang keempat Produksi telur seperti disebutkan sebelumnya HKY juga merupakan jenis ayam petelur Sebanyak 290 butir per tahunnya Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan ayam kampung biasa yang hanya menghasilkan 150 telur per tahunnya oke ya teman-teman jadi itu sedikit keunggulan dari ayam sedikit keunggulan dari ayam agak ini nah tapi di sini ya teman-teman untuk hasilnya saya belum bisa share sepenuhnya untuk teman-teman karena di sini masih proses penyilangan dan belum ada bibitnya juga karena dari pertama saya beli ayam ini ya itu baru-baru kemarin-kemarin ayam ini berproduksi dengan yang saya silang ke AKY ini nah dari dilihat bentukannya ini jauh lebih kecil daripada jantan KUB KUB saya yang pernah saya yang pernah ada ya untuk bobotnya saya belum timbang tapi untuk seukuran jantan segini itu kecil nah bisa dilihat teman-teman ini badannya itu sama seperti ayam-ayam betina ini dan ini eh, kata penjualnya ya. Kata penjualnya, ayam AKY ini nanti turunannya lebih besar dari ini 20%, ya. Ini jenisnya GPS. Nanti kalau turun itu menjadi PS itu nanti akan bobotnya lebih lebih berat lagi sekitaran 20%. Kita buktikan saja. Makanya simak terus dari makanya simak terus video dari Awika Channel, semoga menginspirasi teman-teman semua ya. Dan kita lihat hasilnya juga ayam AKY disilang sama KUB menjadi apa hasilnya. Dan seperti apa? Ikutin terus jangan lupa subscribe dan like serta share ke teman-teman yang lainnya juga. Oke, terima kasih. Saya sudah menyapa video ini ya mungkin ini video singkat-singkat saja ya. Karena ini juga menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Peternak Mandiri. Mantap. Mantap, Bro.